Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Video kali ini saya mau jalan-jalan. Saya juga udah lama jarang upload video karena kesibukan sama kerja, terus istirahat juga, terus bingung juga untuk memorinya. Kemarin-kemarin itu penuh banget. Saya habis beli flash disk dulu, lalu dipindah-pindahin memori micro SD-nya biar bisa record video lagi di action cam. Lumayan padat. Debu. Oke, sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya untuk semuanya apabila saya punya salah-salah kata, perbuatan yang disengaja maupun tidak. Pagi ini pukul 7:30 masih adem, segar. Untuk kameranya mudah-mudahan view-nya pas ya, tidak terlalu tinggi atau menunduk. Karena tadi dicoba dicek, dikoneksiin ke HP, tapi gak tahu dah, gak muncul-muncul. Saya langsung record aja akhirnya. Enak kalau perjalanan pagi gini tuh, pas lagi libur, di jalanan nggak terlalu padat, nggak terlalu macet, udaranya masih sejuk. Tapi nggak tahu ya, akhir-akhir ini. Akhir-akhir atau awal-awal pokoknya sekarang-sekarang ini kok terasa panas banget. Apakah teman-teman semua di daerahnya atau di kotanya merasakan hal yang sama? Saya di Karawang serasa panas banget gitu. Kayak beda lah dari pada sebelum-sebelumnya. Gak tahu karena habis mudik, di kampung sejuk hawanya, kesini lagi cuacanya panas karena liburnya lumayan seminggu lebih. Entah karena baru merasakan atau menyesuaikan lagi kondisi suhu di lokasi perantauan. Tapi banyak juga sih teman-teman di tempat kerja juga yang pada ngerasain hal yang sama. Katanya panas banget. Katanya kondisi mataharinya kenapa gitu katanya. Tapi kurang paham juga sih, karena belum ngikutin berita terupdate juga. Untuk teman-teman semuanya, kapanpun, kemanapun, dimanapun berada, terus jaga kondisi badan atau tubuhnya biar selalu fit. Konsumsi vitamin, buah-buahan. Pokoknya untuk perawatan tubuh ataupun badan jangan sampai kendor.
tapi lumayan ramai juga nih. Orang pada pulang kerja sama sebagian yang berangkat juga kali ya. Ada yang mau weekendan juga kayaknya. Tapi kalau untuk jam segini hawanya enak gitu, adem, sejuk lah. Udah jarang-jarang juga ini hujan. Terakhir itu hujan pas hari apa ya, lupa ya, Rabu atau apa gitu di Rawang tuh. Panas pol pokoknya. Kalau enggak hujan tuh. Alah, copot lagi nih baut headlampnya. Berhenti dulu ah. Mau benerin dulu baut headlamp. Batox. Aduh, susah banget lagi. Jalannya masih rame. Gak ada yang agak luasan gitu jalannya. Ke depan. Malah oblak nih headlampnya. Soalnya yang kanan ini pecah. Berhenti dulu daripada ntar bautnya copot. Cuman gini doang, dibawetinnya kayak gini doang, pakai ring. Ada-ada aja lagi ya. Sebenarnya perjalanan saya kali ini tuh perjalanan mau ke kota kelahiran, mudik. Padahal kemarin baru habis liburan ya, lebaran di kota kelahiran. Tapi karena hari Seninnya tanggal merah, saya mau pulang lagi ah. Soalnya kangen. Kangen kota kelahiran dan segala isinya. Oh ya, untuk teman-teman yang pada berkomentar ya di video saya tuh yang waktu tahun lalu kayaknya, setahun lalu apa dua tahun lalu entah gitu. Dulu saya pernah upload yang perjalanan mudik 8 jam gitulah, Jakarta Majalengka. Nah, mohon maaf belum sempat saya balas juga ya waktu itu karena lagi reweh. Lagi sibuk. Terus sampai lupa juga belum di komen, belum dibales. Ada yang pada ngajak mudik bareng, ayo bang katanya, kita mudik bareng Jakarta Majalengka. Bang, saya juga waktu itu pernah mudik perjalanan Jakarta juga kalau gak salah ya, Jakarta Majalengka gitulah.
Mohon maaf ya, belum bisa saya balas komentarnya. Mohon maaf juga karena nggak bisa mudik bareng ya, dari Jakarta ke Majalengka, karena saya sudah pindah kota perantauan. Sudah nggak di Jakarta lagi kawan. Ya beginilah, berpindah-pindah. Saya pindah dari Jakarta ke Karawang karena mutasi. Karena ada pertukaran pekerjaan ya. Aduh. Headlampnya oblak lagi nih. Belum sempat beli headlamp baru, mau dibikin konsep Aura Yellow, Rider Aura Yellow.